Saya akan masuk sesi kedua. Saya akan sharekan. Wow, bestnya ada cabutan petua. Ah, betul Atira, daripada minggu lepas ada cabutan petua, dua baju. So hari ni kita nak bagi satu barang Norvex. Sebab selain daripada baju, Kak juga konsultan Norvex. So Kak Yu ada nak share pengurusan rumah dan macam mana sebenarnya kita nak cope, macam mana kita nak kawal kita punya emosi supaya kita tak stress. Okay, ini ada quiz. Kak Ayu tak buat cabutan petua sebab Kak Ayu nak semua orang pay attention. Okay, tak gaya lecture. Okay, dengar ya. Kak Daya kata apa-apa je. Okay, Kak Daya ceking. Okay, Kak Ayu nak sharekan empat benda. Ini berdasarkan semalam ada sharing tentang pengurusan kemas, macam nak kemas rumah anak lima kan. Mak anak lima, saya pun anak lima juga. Yang daripada tahun 2011 sampai tahun 2021, anaknya tak ada yang tak kecil. Semuanya kecil je. Sebab dua tahun sekali kan. Ada juga kawan yang tanya, Kak Ayu ni buat macam-macam mana Kak Ayu uruskan. Okay. So ini ialah empat tips yang Kak Ayu guna. Okay. Sebenarnya ada lagi mak-mak yang lagi hebat daripada Kak Ayu lah. Kak Ayu ni biasa-biasa je. Tapi Kak Ayu nak, siapa yang buat ikon sedih tu? Kak Ayu nak share apa yang Kak Ayu buat eh? Okay, yang pertama ini, walau apa-apa pun kita kat mana-mana pun, yang pertama, pengurusan masa, pilihan di tangan kita. Itu dia punya keyword yang untuk didapat Kak Ayu eh. Pengurusan masa tu maksudnya kita ni ada anak nak uruskan, ada diri kita nak uruskan, ada rumah nak uruskan. Jadi macam mana kita uruskan masa kita? Macam mana kita plan masa kita? Kalau kita boleh pilih bila anak kita tidur, time itulah kita nak tidur. Kan? Kita boleh pilih apa time anak tidur, time itulah kita nak rehat. Pilihan di tangan kita. Kan? Ada orang pilih nak rehat lah, nak rehatkan diri. Ada orang pilih time tu yang buat kerja. Jadi maksudnya pengurusan masa. Dia nak bagikan masa untuk anak dia. Okay, macam Kak Ayu, jadual Kak Ayu memang pagi siapkan anak, hantar anak. Kiranya trip dia 1, 2, 3, 4, 6 trip kot. Jadi kalau sekarang ni tak puasa, sekarang ni puasa, okey lah tak masak kan. Tapi kalau waktu biasa, kita kena sediakan makanan, kita kena sediakan bekal. Dan Kak Ayu memang tak bagi anak naik van. Kak Ayu dengan suami Kak Ayu tak bagi anak naik van sebab situasi sekarang kan. Jadi kita lebih percaya baru kita hantar. Jadi kat situ sebenarnya dia ada makan masa. Dan masa yang sama, Kak Ayu juga buat bisnes baju. Dan pada masa yang sama, Kak Ayu buat jadi konsultan untuk Norvex. Belajar, bukan menjual je. Kak Ayu lebih kepada banyak belajar. Bila nak buat benda, belajar. Jadi kat situ kita ada pengurusan masa. Bila waktu kita nak buat posting, bila waktu kita nak buat kerja rumah, bila waktu kita nak layan anak. Jadi masa kita tetapkan sendiri. Kita kena susun. Kak Ayu tak boleh cakap, pagi buat kerja rumah ya, petang kita kena masak ya. Tak boleh macam tu. Ikut kepada kesesuaian. Sebabnya susun masa dan pilihan di tangan kita. Betul? Kalau kita, lagi satu pilihan tangan kita tu, kita nak jadi seorang rumah sahaja ke, ataupun kita nak jadi seorang yang bukan setakat seorang rumah. Kan? Macam Kak Ayu tak memilih untuk jadi seorang rumah sahajalah. Sekarang ikut kan, kalau jadi seorang rumah pun senang aja kan. Kak Ayu tak payah, tak perlu pun Kak Ayu nak bekerja ke apa ke. Tapi Kak Ayu nak satu kepuasan kan. Sebabnya bila kita buat untuk Kak Ayu kan, bila kita buat rutin yang sama, kita buat benda yang sama, kita tak ada satu keterujaan. Kita tak rasa kita boleh buat sesuatu yang lain. Kita tak boleh nak ucap congratulate. Kita tak boleh ucap tahniah kepada diri kita, kepada achievement kita. Sebab kalau macam Kak Ayu, setakat Kak Ayu uruskan anak, buat masak, kemas rumah, itu kerja yang sama. Kan? Itu untuk Kak Ayu lah. Jadi masa sekarang ni, kita uruskan masa kita dan pilihan dengan di tangan kita. Okay? Yang kedua, ini ialah satu perkara. Yang kedua ni, cara Kak Ayu mengawal rasa marah Kak Ayu. Sebab Kak Ayu ni memang jenis yang suka, bukan suka lah, tapi tak suka. Tapi Kak Ayu ni cepat marah. Ada adik Kak Ayu panggil Kak Ayu ni singa. Singa ke lion ke. Sebab Kak Ayu rasa cepat menyampah.
Kan cepat rasa menyampah, cepat rasa marah. Tapi lepas dah bertahun-tahun dah berkahwin, kita berjumpa dengan ramai orang, kita berjumpa dengan macam-macam orang. Kak Ayu punya prinsip sekarang ni, jangan high expectation. Macam tu juga dengan rumah kita. Ha, kita ada anak kecil, kita sebenarnya tak boleh expect rumah kita dalam keadaan sangat terbaik. Kita ada bibik ke? Kalau kita ada bibik tak apalah, apa kotor sikit bibik kita kemaskan, selerak sikit bibik kita kemaskan. Ni tak ada, anak kita semakin nak membesar, semakin nak explore macam-macam. Jadi selerak tu sinonim dengan orang yang ada anak kecil. Kalau dia tak main, kalau dia tak buat selepak, itu kita kena risau pula. Sebab kenapa anak kita ni pasif je? Ha, jadi kita akan berjumpa dengan rumah yang bersepah bila ada anak kecil. Tapi pertama, kita jangan high expectation yang anak kita, yang rumah kita akan sentiasa bersih. Kita kena bersiap sedia dari segi mental yang rumah kita akan bersepah. Jadi bila kita nampak, kita tak rasa terus marah. Ha, ada masanya kita akan jadi marah jugalah. Sebab kita dah pernah buat itu, buat ini, buat ini. Kita pas turun bawah tengok sepah, kita marah juga. Tapi sebenarnya masa dalam turun tu, kita dah boleh agak anak kita semua kat bawah. Jadi mereka akan buat sepah. Ha, jadi kita jangan terlalu expectation atau perfectionist sangatlah. Ha, sebab itu, perkara tu akan menyebabkan masalah dekat kita punya emosi, dekat kita punya mental. Ha, sebab tu bila kita terlalu nak sangat kesempurnaan, sebenarnya menyebabkan diri kita yang stres. Ha, itu sebab dulu masa mengajar, dulu masa kerja sebagai lecturer, antara perkara yang saya ajar dekat student ialah how to cope with stress. Macam mana kita nak handle stress tu. Stress tu perlu untuk kita bergerak, untuk kita bekerja. Tapi kalau terlalu banyak beban stress dan kita tak dapat nak cope dia, tak dapat kita nak handle, itulah kita jadi tekanan, depression. So okay, anak tadi sepah kan. Nanti Kak Ayu bagi tips macam mana kita nak ajak anak kita mengemas. Kita je buat semua, kita buat itu, kita buat ini, anak kita menyepah je, kita pun marah kan, betul tak? Okay, yang ketiga, yang ketiga, bila kita ambil ini yang ketiga ni, cara cepat kemas. Sebab kalau kita ada anak kan, kita abang tolong ambilkan 200 ml air guna bag, ada bekas atas kot bag luggage merah tu, 200 ml. Okay, bila kita kemas lambat-lambat, yang sana depan sana tu dah selerak tu. Kita baru nak buat ini, baru nak mengelap sliding door, anak kita dah bersepah kat sana dah. Kan? Jadi apa-apa kita buat, kita kena buat cepat. Hidup kita kena buat cepat. Takkan kita nak ambil masa mengelap cermin sliding door kita kan? Lepas tu apa, nak makan masa sehari. Anak kita ni ramai, anak kita kecil-kecil. Tak ramai pun anak kita kecil-kecil, perlukan perhatian. Tak boleh kita nak habiskan masa mengemas saja. Kan, itu yang si rumah sepenuh masa lah, mengemas saja. Yang yang ada bisnes lain tu, dengan nak posting ni lagi. Kita ni kalau buat bisnes, kita kena ada buat kita punya personal branding. Kita tak boleh kita diam, dia orang datang. Bukan macam zaman dulu ekonomi tengah bagus, kita letak apa je semua orang beli. Tak ada. Sekarang ni kita kena usaha, betul tak? Jadi Kak Ayu akan tunjukkan ini tips apa yang Kak Ayu dah buat. Sebab Kak Ayu memang kena cepat untuk kemas, lagi-lagi raya ni kan. Bila kita cepat, senang kemas, sebenarnya dia menarik perhatian anak kita. Dia akan menarik perhatian anak kita, dan secara tak langsung dia akan mengemas sama. So saya tunjukkan sikit caranya. Abang ada tak bang? Jadi Kak Ayu perlukan barang sikit. Apa? Okey, untuk yang sesi kedua ni sebenarnya, dengar daripada Kak Ayu punya sharing ni, Kak Ayu akan bagi hadiah. Okey, so Kak Ayu untuk cepat, Kak Ayu pertama, ini barang yang Kak Ayu guna lah. Ini akak guna untuk buat habuk. Habuk belakang TV, habuk apa? Asbarang habuk lah. Kipas
dengan Kak Ayu ni. Kak Ayu sebenarnya tak sempat nak cari barang berhabuk ni. Oh, ah, bagusnya Atirah ni. Dah, apa? dah share lah. Ah, yang ketiga ni. Kena cepat. So, ini contoh ni dusting mitt ni kan. Ah, Kak Ayu akan melabur untuk apa yang memudahkan Kak Ayu. Kak Ayu banyak kerja, banyak kena fikir. Lagi-lagi bila kita buat jualan ni kan, kita buat bisnes, kita kena kreatif kan. Kita kena ada idea nak buat kerja macam mana, apa semua kan. Apa kita punya strategi, apa kita punya plan, kita nak buat poster macam mana, semua perlukan pemikiran. Tapi kalau kita tak boleh fokus satu masa untuk buat kerja, idea pun tak datang. Ha, betul. Kak Yusmin alhamdulillah lah, dah ada keluarga, suami, mak, adik, abang-abang, siapa saja jagakan adik. Kalau tak, nangis, hilang idea. Okay, so dah sini yang Kak Yusmin gosok, betul zas. Sebenarnya Kak Yu tak jumpa pula barang berhabuk dekat sini kan. So, ini antara benda yang memudahkan Kak Yu buat kerja. Ha, dah gosok, dia akan keluar elektrostatik. Apa, kita lap je habuk ni. Dan, seronok kan? Benda seronok. Selain daripada mudah, dia seronok. Sebab kita boleh bagi kat anak kita. Ifan. Ha, Ifan ambil ni Ifan. Ifan gosok. Lepas tu Ifan lap. Magic tak Ifan? Ha, hilang habuk je kan? Lepas tu, yang ni pula habuknya tak jatuh. Jadi selamat untuk anak kita. Dan bila dia pun tengok sesuatu yang wah, inilah mama, dia buat berjaya, Ifan buat berjaya. Ah, ha, seronok tak? Sebab kita kena ajak anak kita untuk buat kerjasama dengan kita. Ah, ha, tak bolehlah kita semua benda nak buat. Kita perempuan ni memang kita boleh push diri kita. Kita boleh buat. Ah, ha, tapi kita ni bukan superwoman daripada bulan turun jatuh ke bumi. Itu Mr. Bean. Ah, ha, kan? Kita bukannya ada superpower macam tu. Ya, cuma kita yang push diri kita. Ha, jadi, kalau kita buat kerja seorang, lambatlah kerjanya. Kita nak buat itu lagi, kita buat ini lagi. Jadi, kita buat sama-sama. Kita ada berapa orang nak? 5. Ha, sebab apa? 5 kan? Jadi, macam Alisha pernah tanya Kak Ayu kan? Mama, kenapa anak Mama 5 orang? Kak Ayu jawab, sebab Mama nak ramai orang boleh buat kerja. Ha. So, Kak Ayu masa mengemas, Kak Ayu bagi diorang seorang satu tugas. Ha, so, maksudnya kita kena buat kerja dengan cepat dan kita ajak anak kita buat kerja dengan cara yang seronok. Nah, okay, contoh yang ni kita zas kan, dia tengok seronok menjadi. Okay? Kalau macam dapur, Kak Ayu guna kitchen cloth ni. Kak Ayu punya besar kitchen towel, nampak tak? Cantik lagi Kak Ayu punya kitchen towel ni kan? Cantik lagi. Sedangkan ini Kak Ayu pakai daripada bulan berapa? 10 ke 11, mengelap minyak, sambal. So Kak Ayu guna satu ni je. Kak Ayu guna satu ni je. Lap dah lah mudah, tak payah guna apa? Tisu, hanya gunakan air saja. Sabun pun kita tak payah guna sabun. Sabun pun kita guna sikit je untuk basuh, untuk jadikan dia kekal cantik. Warna cantik macam ni, lap minyak, kau agak tak buruk. Tapi cantik kan? Jadi ini antara kain kesayangan Kak Ayu yang memudahkan semua kerja Kak Ayu. Jadi mengelap dapur ni bukan je mudah, tapi cepat, seronok. Sebab bila kita lap kan, wow, hilang. Okay, ini ialah barangan kesayangan Kak Ayu lah. Itu Kak Ayu jemur kat luar. Lepas tu terlupa, lepas tu Kak Ayu pun cepat-cepat lah ambil. Sebabnya sayang kot-kot ada yang colik. Okay, orang kata mahal, tapi Kak Ayu ni bukan jenis orang yang akan melabur suka-suka hati eh. Macam Kak Ayu ni memang Kak Ayu ambil terus besar eh. Kalau ambil kecil sebenarnya dia ada warranty 2 tahun dan kos dia sebulan untuk kain ni saja untuk mengelap kurang daripada RM2. RM1.70 sahaja sebulan. Murah ke tak murah? Itu kalau tak tahun ni 2 tahun. Dia waranti 2 tahun. Kak Ayu pernah dengar orang tu dia guna dah 10 tahun. Sebab barangan Novex ni, dia daripada Norway. Dia dah pada tahun 1994 lagi. Jadi kalau 10 tahun berapa sen sebenarnya? Daripada kita beli tisu, nanti Kak Ayu tunjuk tahap penyerapannya. Jangan cakap Kak Ayu cakap je eh. Cek gitu. Okay. Lagi satu kesayangan Kak Ayu yang memudahkan kerja Kak Ayu ialah kain Enviro cloth ni. Ini lagi satu. Sebab Kak Ayu memang dah tak guna tertumpah, tak guna tisu lagi lah mengelap eh. Sebab Kak Ayu guna ni. Sebab Kak Ayu perlukan masa yang cepat. Dan Kak Ayu nakkan anak seronok. Betul tak? Sebab
kita, oh sebenarnya Kak Yus sebenarnya dah sebut dah, yang tips yang keempat tu ialah ajak anak buat sama-sama kemas rumah. Kemas rumah apa ni? Kemas rumah is fun, seronok kan, macam tadi tu kan. Okay, ni contoh yang Kak Yus nak tunjuk eh. Bekas ni tu bang, tolong ambil tu bang, atas luggage tu, bekas tu air. Okay, ni so, dah ada air 200, banyak tak 200 ml? Banyak kan? Banyak tak 200 ml? Okay lah, kita tengah kat rumah tu kan, tiba-tiba anak minum Milo kan, anak minum Milo, lepas tu splash, tumpah kan Milo tu. Kita pun lari, syok. Nak ambil tisu ke? Kau tisu? Apa? Gini lah kita. Shhh, ambil tisu. Alamak. Tak kena banyak tisu ni. Sebabnya dah tumpah Milo. Kan? Aiman Zahrin ada Aiman. Oh, Aiman Zahrin tadi pun watching. Mama kan? Okay. Hai Aiman Zahrin, anak saya tu. Okay? Apa? Kita pun panggil lah tisu kan. Sebenarnya kalau kita ada kain air baru ni, dia sebenarnya menyerap lebih banyak lagi air berbanding tisu. Sebab apa? Sebab nanti kalau tunjuk tu, letak bawah ingat Kak Yu tuang kan. Sebab dia punya kehalusan microfiber dia tu ialah sehelai rambut dipotong 200, 1/200. Bukan makin rambut panjang dicincang-cincang gitu, bukan. Sehelai tu potong panjang sebanyak 200. Maksudnya 1/200 hair, rambut lah, dia punya kehalusan. Sebab tu dia memerangkap lebih banyak, lebih efisien. Hari tu Kak Yu ada share, Kak Yu lah pushing kereta kan. Kak Yu guna ni lah. Sebab Kak Yu pernah guna macam-macam. Kak Yu ni suka guna macam-macam. Guna yang murah dulu. Ini memang pelaburan Kak Yu lah, Kak Yu guna kan. Tapi memang terbaik dia punya hasil. Okay. Lepas tu, dia punya fiber ni, kepanjangan dia dari sini 3000 km, dari sini pergi ke KL, ke Pulau Pinang, ulang alik 10 kali. Sebab tu dia tebal. Okey ya. Kak Ayu tadi dah bercakap-cakap, Kak Ayu nak tunjuk ni sebenarnya. Dia punya air ni dah tak ada kan, dah serap semuanya, serap nampak lah, tak ada dah kat atas kepala Kak Ayu ni, dan airnya pun tak menitik. So kita pun bawa lah. Oh, air Milo yang tertumpah tadi, satu cawan, satu mak tadi, bawa lah. Tak adalah dia pula, dia dah kita angkat tu, menitik-nitik pula. Kalau kita buat tisu tu, menitik-nitik pula. Tak ada. Ini semua dah diserap kat dalam ni. Mudah tak mudah? Tak adalah kita membazir, ambil tisu. Bijak tak Kayu guna ni? Okey. Airnya bukan ni magic. Ini bukan kain magic. Cuma dia, kalau kita perah balik, dia ada lah balik. Okey. Dia perah balik. Okey, jadilah kain yang basah. Dia boleh digunakan kering, boleh digunakan basah. Okey, lepas tu Kak Ayu semalam jalan-jalan, bukan jalan lah, Kak Ayu beli barang, Kak Ayu lalulah kedai kan. Kedai tu dia ada sliding door. Lepas tu Kak Ayu nampak dia tengah membersihkan cermin kedai dia lah. Membersihkan cermin kedai dia. Dia pun cek guna spray. Tu dia ambil surat khabar. Lepas tu dia ambil yang penarik air tu. Bersihlah dia punya, dia punya apa? Bersihlah dia punya cermin tu. Tapi Allah, lambat. Kita kan nak cepat. Kita nak bersih dan cepat. Kan. Jadi Kak Ayu nak tunjukkan sikit. Sekejap eh. Tertinggal buat Kak Yu punya butter. Nampak tak? Ni cermin ni. Sebenarnya Kak Yu suka kalau tunjuk dekat depan-depan. Boleh nampak kan? Okay. Nampak tak ni? Nampak kamera kan? Cermin ni cermin biasa lah. So Kak Yu akan ambilkan butter. Kalau raya abang guna butter ni. Demo. Okay, kita beli butter murah sikit. Okay. Alamak, anak kita kenakan anak kita kenakan butter dekat cermin. Apa kita nak buat? Kita ambil tisu kan.
Ambil tisu, ya Allah. Tak pun pergi raya, anak makan minyak-minyak. Pegang cermin orang pula. Ya, kita pun lak lah. Cek-cek. Makin kita lak, makin pula dia tersebar. Ini tak hilang. Kan, kita kan suka dengan tisu. Ha, tisu ni sebenarnya mengganggu alam sekitar kita lah. Kan kita potong tebang pokok guna tisu, untuk buat tisu kan. Ha, so, nampak? Tak huru-hara ke? Jadi, sebab tu adanya Allah Allah. Ha. Okey. Adanya kain ni. Kita lipatkan 4. Ini tips eh. Lipatkan 4 supaya kita ada 8 permukaan yang bersih. Oh, mak kau. Okey. Lepas tu, ha, Kak Yu suka sangat. Suka sangat buat demo cermin. Ha, sebab cepat buat kerja. Ha, lagi rumah Kak Mak Kak Ayu ada banyak cermin, banyak tingkap. Kak Ayu dah suruh dah adik Kak Ayu lap. Mudah ke tak mudah? Tak payahlah Mak nak lap guna surat khabar, guna kimia, bahan kimia. Bahan kimia ni kita, yang kita terexpose banyak, memanglah direct dia punya kesan. Yang sikit-sikit kita akan accumulate, akan berkumpul kat dalam badan kita, akan bagi kesan satu hari nanti. So kita pun ni lah. Nampak? Haa. So Kak Ayu tak tengok macam ni Kak Ayu nak lap. Ya. Okay, so kita pun lap. Tak kisahlah apa yang nampak di situ ya. Okay, nampak tak? Ada tak lagi kesan-kesan? Tak ada kan? Sebab kain ini membersihkan kotoran. Dan terbaik kawan dia ada window ni, window close ni. Jom Kak Ayu rapatkan yang ni juga dengan yang ini juga supaya dua-dua boleh nampak eh. Okey. Alamak, mengganggu eh lampu ni. Dah nampak kan? So, ambil window ni. Kak Ayu pun susah nak lap ni kalau tak tengok kan. Guna ni. Bila mengelap tengok cermin mengelap. Bijaknya. Nampak sangat Kak Ayu baru beli cermin ni. Sebab tak ni. Susahlah Kak Ayu lap sendiri lah. Tengok ya. So Kak Ayu pun lap. Kan baru beli. Dah lama dah beli. Tapi tak guna. Okay ya. Kak Ayu lap. Sebab window ni dia memberi kesan kilat tau. Jadi sangatlah kilat cermin. Nampak? Ada tak bahagian yang tak kena? Kat belakang tu ada benda tak apalah. Okey, nampak tak ni? Ni Kak Ayu tak buat betul-betul ni, tak tengok siapa suruh. Tengok kamera pula kan. Kalau ada kesan tangan ke apa ke, guna je window ni. Kita lap berkilat sekilat-kilatnya, lebih kilat daripada beli tadi. Ni. Nampak? Inilah cara buat kerja cepat. Anak Kak Ayu, lagi Irfan ni dah besar sikit kan. Dia masuklah Kak Ayu kata, "Irfan, tolong lap ni. Tolong lap ni. Mak nanti lepas tu Irfan tolong guna window sekali ya." Sebab dia nampak keberkesanannya, dia nampak wah, guna ni jadilah, best lah, mudahlah. Jadi dia suka buat. Selain daripada gunakan barang-barang Novex ni, Kak Ayu pun selalu ajak dia orang lipat kain sama-sama. Daripada Irfan sampai Kak Alisha, semua boleh lipat kain. Cara dia, ini apa yang Kak Ayu buat daripada kecil sampai sekarang. Setiap kain tu ada markah. Apa, baju kecil, baju Alisha dengan Yusof, satu markah. Baju Irfan Zarin Danish, dua markah. Baju Mama Papa Nani, tiga markah. Kalau towel yang besar-besar tu, lima markah. So, semua orang akan lipat dan letak dekat bahagian masing-masing. Bila dah lipat, dia akan macam nak cepat sebab dia nak bersaing. Dia nak bersaing, nak lipat banyak-banyak. Sebab siapa yang paling rendah markah dia, dia kena susun dekat almari masing-masing. Daripada kecil Kak Ayu ajar adik-adik macam tu. Sebab Kak Ayu tak nak buat kerja seorang. Jadi Kak Ayu praktikkan dekat anak-anak. So tadi pun lipat kain, Alisha tak reti pun, dia berebut nak lipat. Boleh tak? Kita sebenarnya ajak anak kita berebut nak kemas rumah. Boleh sebenarnya. Jadi cara pengurusan yang paling penting tadi tu, yang pertama kan,
kita uruskan masa kita bila kita nak rehat, bila kita buat kerja. Yang kedua, cara kita jangan nak perfectionist sangat, kita jangan high expectation sangat. Okay. Yang ketiga, tadi macam Kak I tunjuk, kita kena buat kerja cepat. Sebab kita banyak kerja kita kena buat. Kalau kita buat lambat-lambat-lambat, bila nak siap? Semua orang ada 24 jam. Semua ada masa yang sama, kan? Lepas tu kita kena ajak anak kita buat kerja, dan kita kena tunjuk kat dia mengemas itu menyeronokkan. Baru kita buat sama-sama. Jadi kita pun sambil tu cakap dengan dia, kalau kita nak rumah yang lagi best, kita kena tunjukkan rasa syukur kita dengan rumah sekarang ni. Kalau kita rumah sekarang pun kita tak tahu nak kemas, macam mana kita nak adakan rumah yang lagi selesa? Dapat tak? Okay, itu 4 tips yang Kak Ayu rasa sangat berguna. Sebab macam mana itulah dulu Kak Ayu praktikan untuk adik-adik lelaki Kak Ayu, yang sekarang ni diorang pun memang pandai mengemas, pandai memasak, memang boleh membantu. Okay, siapa yang kenal adik-adik Kak Ayu, memang diorang macam tu lah walaupun diorang lelaki. Sebab tu Kak Ayu tak rasa perempuan kena buat semua benda. Sebab kita semua buat sama-sama. Jadi Kak Ayu rasa apa yang Kak Ayu buat tu berjaya kepada adik-adik Kak Ayu. Jadi Kak Ayu praktikan untuk generasi muda, iaitu anak sendiri. Tapi bukanlah anak Kak Ayu tu dah jadi yang terbaik, boleh semua buat semua benda. Semua masih kita kena guide. Kita jadikan diri kita ni sebagai contoh. Okay. Tu Aiman Ifan tu tengah watching tu, dengar mama cakap ni. Okay. Okay. Kak Ayu nak bagi hadiah kan. Hadiah ni hadiah mahal kan. Jadi dia ada quiz. Macam mana Kak Ayu praktikan dengan student Kak Ayu kan. Ambil perhatian tak madam bagi tahu ni. Explain ni. Okay. Kak Ayu akan bagi counter clock 1. Boleh pilih. Ni Kak Ayu punya. Kak Ayu pun tak pakai lagi. Ada 3 warna. Kak Ayu akan bagi satu dekat yang boleh jawab dengan betul. Okay. Dia apa? Nanti pilihlah nak warna apa. Counter clock ni, apa yang best tentang counter clock yang akan korang dapat nanti. Nak dapat dengar ni. Nanti tak tahu nak guna. Orang nak bagi ni. Okay. Counter clock ni dia macam kitchen tisu dekat dapur tu. Tengok saiznya kan. Saiz macam ni. Dia digunakan untuk apa? Okay. Dia digunakan banyak kegunaannya. Biasalah semua benda ni banyak kegunaannya. Okay. Yang pertama, dia boleh digunakan anak kita mulut comot-comot. Kita ambil tisu kan, kita ganti. Kita ambil ni, lap mulut dia. Lap comot-comot dia. Dia makan apa ni, jam lah, peanut butter lah. Sebab dia dah buat, kita dah buat test dah. Dia peanut butter ke, honey ke, apa ke, dia lap, dia guna dia satu je dah boleh. Kita kotor, kita wash. Lepas tu kita lap lagi. Kau guna tisu, banyak tisu dengan melekitnya, dengan melekatnya, kan? So, kita gantikan fungsi tisu tu kepada kitchen cloth ni. Tisu, lepas tu kita buang. Ini kita pakai sekali sampai bila-bila pun pakai lah. Lepas tu dia penyerapannya pun bagus. Jadi nak buat lap dapur pun boleh. Nak buat lap dapur, nak buat lap tangan, nak buat apa. Dia punya penyerapannya bagus, sangat bagus. So, dan dia ada back lock. Okay, back lock ni maksudnya, okay, semua tahu kan silver kan? Silver, perak tu, dia ada dekat dalam ni. Kat dalam, dia micro silver kat dalam ni. Kalau baling ni kat vampire larilah. Tak adalah vampire. Okay, silver tu digunakan untuk menghapuskan bakteria. Okay, jadi bila dia ada dekat dalam fiber ni, bila kita dah siap guna, malam tu kita dah basuh, kita bilas lah. Kita bilas guna air je. Lepas tu, kita ambil, kita gantung. Kalau ada yang beli rumah ni tu, dia ada rumah dia. Bentuk rumah dia letak macam ni kan, sidai. Ini kita dah habis gantung. Sepanjang malam dia mengering tu, dia akan self-purify. Dia apa, membersihkan diri dia sendiri. Menghalang bakteria. Sebab tu, kalau kita cium kita punya kitchen towel ke, enviro ke, dia tak ada bau hapak lah. Dia tak ada pembiakan bakteria di situ. Jadi Kak Ayu nak bagi ni secara percuma. Benda terbaik ni Kak Ayu bagi. Siapa yang nak?
Ha, siapa yang nak eh? Ha, bagi respon sikit. Kalau nak, kasih like ke, kasih nak ke, kan? Ha, bersedia dengan soalan kepada Madam Ayu. Okay, ha, tapi Kak Ayu tak tahu, tak tahulah siapa yang bagi like tu. Dia tak tunjuk pula. Okay. Dah sedia ke ni? Ha, boleh tak bagi tahu kalau dah sedia sebab Kak Ayu nak bagi soalan ni? Nak nak Adraiman. Ha, nak nak. Okey okey. Okey. Ha, kalau kalau ada yang nak juga ni, ini cleaning paste Kak Ayu buat besar untuk periuk pun terbaik juga. Ha, Kak Ayu dah guna macam-macam cara lah. Tak boleh nak hilang lah masa tu berjelaga Kak punya bentuk periuk kan. Kak guna ni sapu, lepas tu biarkan kejap, sental sikit, dah dah apa, dah bersih dah. Ha, ada boleh tengok dekat IG dengan Facebook Kak Ayu, Kak tunjuk, Kak Ayu tunjuk. Eh, just wait. Okay, nah, okay. Kalau siapa-siapa tak dapat ni, siapa-siapa tak dapat ni nanti, dia boleh dapat benda lain. Sebabnya harga ni semua, contoh kitchen cloth ni, ha, cantik kan? Kitchen cloth ni warna biru, ini ready stock Kak Ayu tau. Harga dia kalau beli dan guna, jangan tak guna, ada orang saya nak guna, RM1.70 sahaja sebulan. Ha, korang yang selalu beli barang yang lagi murah tu, yang beli sabun, beli kain, lepas tu dah buruk buang, lepas tu beli tisu, nanti ni habis live ni, kira. Kira balik berapa jumlah semuanya sebulan tu, darabkan dengan 12. Eh, tak payah darab lah. Sebulan je cukup sebab Kak Ayu dah jadikan sebulan kan. Kira berapa sebenarnya kos korang sebulan. Kata nak jimat tapi tak kira macam mana. Kak Ayu kata kat nak jimat kan. Kak Ayu kira. Kak Ayu guna RM1.70 sahaja sebulan. Ha, okay. So, bersedia eh? Okay. Kak Ayu cakap tadi, soalan ni eh? Bersedia. Siapa yang dengar tadi, kain Enviro ni, kain Enviro tadi, Enviro cloth ni, tadi Kak Ayu kata dia punya tahap penyerapan dia paling baik kan, berbanding yang lain. Lepas tu dia halus sangat. Berapakah tahap kehalusan fiber dalam kain microfiber Enviro cloth ni? Siapa yang dapat jawab? Siapa dapat jawab, Kak Ayu bagi kitchen cloth ni. Satu. Bukan tiga. Siapa yang ingat ni? Ha, kalau tak ingat, cakap tak ingat. Kak Ayu bagi soalan lain, dekat Ayu tunggu, tunggu, tunggu. Ada yang jawab, tak jawab ni. Ha, ke nak Google ke? Nak Google cari jawapannya. Kak Ayu dah cakap tadi, tapi Kak Ayu tu banyak sangat cakap. Lupalah. Kan? Ha, berapakah tahap kehalusan microfiber dalam Enviro cloth tadi? Berapa tahap kehalusan dia? Kalau tahu, Kak Ayu bagi jawapan. Tak jawapan, Kak Ayu akan bagi satu kitchen cloth yang sangat menawan. Dan nanti Kak Ayu select lah sekali sabun UPP yang orang cakap best-best tu, rasa sendiri. So dapat sabun UPP, Kak Ayu dah bagilah satu bekas kan, dengan kitchen cloth ni. Nanti Kak Ayu akan ajar cara nak cuci dia. Okay, nak cuci supaya dia akan sentiasa bersih lah. Ha, macam Kak Ayu punya, macam Kak Ayu punya kitchen towel ni. Nampak tak? Sentiasa bersih je kan. Ini bukan tak pakai ni, hari-hari pakai. Alamak, it's just sweet. Tak tahu. Macam mana ni? Okey, tak apa. Kalau macam tu, Kak Ayu bagi soalan yang tadi susah kan? Tak apa. Ini soalan yang kedua. Apakah nak bagi soalan apa ya? Tips yang keempat yang Kak Ayu share tadi. Ada yang pertama tu pengurusan masa kan, pilihan di tangan kita. Yang kedua tu cara kita nak handle stress. Kita jangan high expectation sangat. Kita bersedia mental kita supaya kita berdepan dengan keselerakan tu. Yang ketiga, kita buat kerja-kerja cepat. Kita guna peralatan yang memudahkan. Kalau ada mop Novex cepat. Itu idaman Kak Ayu. Next. Okay, nanti kalau dah ada Kak Ayu tunjukkan. Okay. Yang keempat, apa dia dalam pengurusan rumah ni? Bila anak kita ramai, pengurusan rumah ni
buat kerja rumah bersama anak-anak. Ya, yeah, betul. Kita buat kerja rumah sama-sama dengan anak. Betul Kak Ita? Cepat Kak Ita menjawabnya. Tahniah, tahniah, tahniah Kak Ita. Okey, Kak Ita. Kak Ita nak yang warna apa? Nanti kita bagi tahu teruslah. Bagi tahu terus. Seronok sikit bagi tahu. Nak warna dark grey ke? Warna grey, light grey ataupun nak warna cream. Tu siapa tadi tak tumpukan patian tu? Tak dapatlah. Warna apa Kak Ita? Bagi anak happy buat kerja tolong kita. Betul Amy, tapi Amy terlambat sikit. Kak Ita dah bagi jawapan dulu dah. Kena type cepat-cepat, kena tumpukan patian. Dark grey. Okey. Tahniah Kak Ita. So ni dark grey ni untuk Kak Ita. Nanti siapa Kak Ayu sebenarnya buat juga host party. Kalau host party ni maksudnya Kak Ayu akan tunjuk demo untuk siapa yang nak pegang. Ini baru tengok dah seseronok kan? Baru tengok dah seseronok. Pegang macam mana? Guna macam mana? Jadi siapa-siapa yang minat yang nak ajak Kak Ayu untuk buat parti, buat parti yang macam kita buat parti nak parti tapuai tu, tunjuk-tunjuk barang, tunjuk-tunjuk demo tadi tu. Apa kita, tapi kalau jauh boleh secara online, nanti Kak Ayu buatlah dalam Zoom. Siapa nak bagi tahu Kak Ayu, sebab host sebenarnya contoh macam Kak Ita kan ajak saya kan untuk buat satu parti Novax sama-sama Kak, saya tunjuk saya yang cakap lah berceloteh ni. Apa nama tu, ajak Kak Ita pula, ajak kawan-kawan sekolah, cikgu-cikgu kan. Jadi bila dalam parti tu ada sale, ada sale, jadi Kak Ita sebagai host akan dapat hadiah. Akan dapat hadiah. Bukan hadiah macam ni lagi dah. Ini nampak best kan? Hadiah lagi best. Macam bulan 4 ni dia punya hadiah bernilai RM204. Dapat free-free je. So siapa minat boleh panggil Kak Ayu. Atau kalau nak beli barang-barang lain pun ada. Okay? Untuk raya ni dan boleh dapat discount 15% untuk setiap pembelian. Tapi contact Kak Ayu macam mana cara nak dapatkan discount tu. Macam mana caranya nak mengemas rumah dengan cepat. Macam mana nak pastikan rumah kita bersih. Habuk pun kurang. So minyak pun tak ada. Rumah berkilat, cermin berkilat, tingkap berkilat. Macam mana caranya Kak Ayu boleh tunjukkan. Dan kalau yang Kak Ayu juga sebenarnya tengah cari business partner. Nak tak rasa semangat, rasa seronok? Sebab kita tak boleh buat rutin yang sama. Kita kena ada luar daripada kebiasaan rutin kita supaya kita lebih bertenaga, kita lebih bersemangat. Kalau macam bila kita dalam keadaan bersemangat, baru kita buat semua benda pun menjadi, insya Allah. Sebab orang kata Kak Ayu tak penat ke? Kalau penat lawan semangat, semangat menang. Tapi Kak Ayu nanti malam tidur awal lah, bangun awal. Sebab kita ada semangat, kita ada seke pagi-pagi. Kak Ayu dah rindu nak hari Isnin ni sebab Kak Ayu ada bacaan almas surat sama-sama dengan kawan-kawan Kak Ayu. Buat sama-sama kan. Kita kena dalam seke yang luar daripada kebiasaan kita untuk kita lebih rasa positif. Kita jangan buat rutin yang sama je. Sebab tu kalau dulu Kak Ayu belajar jadi dalam course safety officer kan, kita tak boleh jadikan kerja kita buat benda yang sama. Sebab dia akan membuatkan ada human mistake. Manusia tak boleh buat benda yang sama saja. Dia kena ada sifat keterujaan, kena ada benda yang lain. Jadi kalau kita dah rasa lemah buat benda tu sekarang, cepat-cepat cari benda lain untuk kita buat. Macam Kak Ayu, Kak Ayu dah jumpa dah. Tu Kak Ayu dah buat rutin biasa, Kak Ayu jual baju kan. Sekarang Kak Ayu dah niaga Novax. Kak Ayu bukan lagi jutawan, tapi Kak Ayu rasa sentiasa bersemangat. Sebab Kak Ayu ada jumpa circle yang baru, Kak Ayu ada jumpa kawan-kawan yang baru, Kak Ayu ada sharing yang baru. Jadi siapa yang berminat nak jadi business partner Kak Ayu untuk kita sama-sama majukan diri kita, majukan ekonomi keluarga kita, boleh contact Kak Ayu. Kak Ayu nak Kak Ayu punya business partner ni yang sama-sama semangat dengan Kak Ayu, yang ada cita-cita sama dengan Kak Ayu, supaya kita
saling melengkapi. Kita sama saling tolong menolong. Bukannya Kak Ayu je naik, dia je naik, tak ada. Kita sama-sama. Ha, prinsip Kak Ayu nak buat cepat seorang. Tapi nak lama, nak kukuh, nak grow, kena ramai-ramai, kena bersama-sama. Okey, itu je sharing daripada Kak Ayu. Kak Ayu harap semua orang dapat manfaatnya. Mungkin ada ibu bapa lain, mak lain yang ada lebih banyak lagi dia punya tipsnya, dia handle ni rumah yang lebih berkilat. Kak Ayu memang adalah ni, tapi tak berkilat sangat sebab Kak Ayu sibuk lah kan. You nak buat bisnes lagi, nak buat posting lain customer. Jadi ya, minggu depan Kak Ayu tak buat lah online, tak buat live. Kak Ayu nak fokus mengemas, mengajar anak mengemas. Yang rutin tu rutin lah. Ni yang meja lah nak raya kan. Okay, terima kasih banyak kepada yang join, kepada yang tengok, kepada yang respon. Terima kasih sebab tengok. Okay, nanti Kak Ita kita postkan ni tahniah kepada Kak Ita. Nanti kita postkan counter cloth ni dengan sabunnya pipi. Okay, terima kasih. Selamat berhujung minggu. Dan terima kasih kepada Kak Ayu tak sempat nak tengok yang ada keluar masuk-keluar masuk tu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Kak Ayu akan savekan juga dekat dalam Kak Ayu punya wall. Jadi siapa-siapa nak tengok balik tips tadi ke apa ke, nak tengok Kak Ayu berceloteh ke, boleh tengok balik. Okay, bye. Assalamualaikum.